Makan, 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 makan. Biar kak gede, sekarang adalah hari yang spesial buat kamu karena sekarang kamu tepat berumur 6 bulan. Yang berarti kamu selama 6 bulan ini hanya menikmati asinya mama. Sekarang kamu udah boleh makan. Berarti kita mau menyiapkan semuanya buat kamu makan ini udah, pokoknya kita udah siapin. Hari ya? Pertama kita buatin yang spesial. What? Jangan makan yang biasa, kita harus buat yang spesial. Dinner kalau perlu, keren. Mudah-mudahan ya sebisa kita lah gitu. Seadanya ya. Kebetulan papa juga lagi menjalani program untuk supaya lebih sehat. Tuh. Karena berat badan papa memang jadi agak berlebihan, obesat tuh. Berarti papa mulai menjaga pola makan papa sekarang. Benar ya, iya. Nanti kalau iya, boleh. Iya. Demi anak, demi keluarga. Oke, kalau gitu kita langsung siap-siap. Karena kamu sekarang mau makan. Selamat, selamat, selamat. Akhirnya bisa makan. 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 Makan, Yorka. Makan, ikan ibu. Makan, ikan ibu. Yorka, ikan ibu. Makan, ikan ibu. Yorka, bingung, 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 bingung. Biar kaget deh. Hai Ma. Karena ini adalah malam yang bukan biasa untuk kamu nyobain hari pertamanya kamu untuk makan selain ASI ini ya. Aduh. Nih kamu kecil udah siap di meja kamu sendiri, di kursi kamu sendiri. Dan ini Om Ralph. Om Ralph mencoba untuk menjadi butler untuk karena ini adalah malam yang spesial buat kamu. Spesial untuk kamu, yeah? Nak. Om Ralph udah siapin makanan buat kita semua? Sudah. Wah, siap. Untuk sabai ada ayam. Ada buah. Ada ayam kentang ya? Iya, tapioka, ada mangga. Mangga? Ini sudah disiapin. Udah mangga ya? Untuk saya? Buat aku, mangga juga. Hah? Biar sehat. Kok mangga juga? Kan dinner! Oh, gara-gara gua program. Iya dong, masa ini kan spesial buat Bjorka, bukan buat kamu. Kamu mah tetap harus program dong. Ya udah ya, oke? Oke, ambilin ah. Oke. Oh, jadi Bjorka, pokoknya ini kita akan ngecek ya. Setelah makanan mama datang, makanan kamu udah siap di sini. Ini kamu yang kecil. Papa aja dulu nggak tahu loh makan pertama papa apa. Wow. Itu sabai tuh. Ya. Sek. Wow. Kentang jagung. Karbonya banyak banget. Banyak karbohidratnya banget. Aku nggak bisa ini lagi program begini. Ini bagus. Itu aku yang potongin loh. Bjorka. Berkat kamu ini, gara-gara kamu demi Bjorka, papa ngejalanin makan malam ya sama juga kayak kamu. Iya dong. Mangga, itu mangga. Oke, kalau gitu ini saatnya kita ngelihat Bjorka makan pertama kali. Ah, mudah-mudahan berhasil karena katanya kalau bayi pasti itu katanya nggak mau makan, harus pelan-pelan. Enak? 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 Manis? Enak kan? Manis ya? Masih dijilat-jilat, tapi kayaknya dirasa-rasa dikit. Boleh lah ya. Oh iya. Bjorka, coba kita panas-panasin kamu supaya kamu mau. Ini mangga yang sama. Sama. Coba. Kayaknya dilepeh mulu ya. Masih dimakan-makan juga. Aneh ya rasanya. Aneh nggak? Ya? Minta lagi. Enak sih, coba aku. Enak kok. Baru pertama. Wajar katanya. Tidaknya belum biasa kamu, Nak. Jadi kamu itu awal-awal emang biasanya ASI, nggak pernah ada lagi, dan kamu baru nyoba ini. Tuh. Jadinya masih aneh. Tapi coba terus aja, Mama. Iya dok, pelan-pelan nih. Nah, Bjorka, karena ini adalah malam yang spesial, nanti Mama juga makan itu ya. Jadi Bjorka, sebagai keluarga, papa ngarepin buat kamu sesukses apapun kamu. Kalau bisa ya, kalau cukup gaji pertama kamu nih Bjorka, buat kita ya makan bareng sekeluarga. Iya, makan bareng sekeluarga. Oh, saya mahal. Papa, yang penting makan barengnya. Iya, juga enggak apa-apa. Ngerasain. Jadi makan kursi. Kursi enggak termasuk dalam di makanan kamu ya. Kursi enggak masuk, bentar. Iya. Nah. Mangga.
Dulu papa masih ingat Biorka, gaji pertama papa itu ngajak satu keluarga, nenek kamu sama kakek kamu sama om-om kamu itu makan masakan Padang waktu di Bandung di daerah Dago. Papa ingat banget. Gaji pertama enggak gede-gede banget tapi cukup untuk ngebayarin semua. Papa harapin dimanapun kamu, jauhnya kamu tuh mungkin kamu sekolah siapa tuh di luar kota atau di luar negeri mungkin atau di dalam kota, papa harapin kamu selalu ingat pulang buat makan bareng sama kita ya. Karena ini aja buat makan pertama kamu, kita nggak bisa nganggap ini cuma hari yang biasa. Nanti-nantinya spesial. Setiap kamu pertama kali itu semua spesial. Pertama kali bisa makan, bisa ngerangkak, bisa jalan, bisa ngomong, semuanya spesial buat kita. Loh, kamu kok udah lemes gitu? Pokoknya ingat selalu pulang ya. Mamanya, sini aku lebih. Mamanya mau pesan apa buat Biorka? Pokoknya nak, aku selalu ingat sama keluarga, apapun itu. Tapi mama setuju banget tuh gaji pertama tuh buat makan malam. Gak harus malam sih, pokoknya makan bareng keluarga. Itu sweet banget loh nak. Ini aja makan pertama kamu kita rayakan, spesial. Papa kayak pas pampres gini kamu pikir? Mama juga pakai batik rapi. Ini karena spesial. Datang kondangan aja bisa spesial, masa di hari pertama kali kamu makan gak spesial? Betul, Om Raff, sampai beli kemeja loh buat kamu. Endus-endus aja ya. Wah, curang nih emaknya nih. Wah, kacau nih emaknya nih. Parah, mama kamu kacau. Di makanan pertama, papa lagi program gini. Programnya boleh mulai besok aja gak sih? Besok aja. Biar makan puas dulu, baru besok. No. Buat siapa? Nasi goreng dan sate Padang. Mas, ini karbohidrat semua ini, hey! I love you. Wah, ini Om Raff tuh ada sate Padang, ada nasi goreng, ada kentang, karbohidrat semua. Ini merusak program papa. Tapi gak apa-apa, papa tidak tergoyahkan. Pokoknya papa akan berubah lebih sehat dan lebih kurus. Demi kamu, Biorka. Demi Biorka. Oh, ini makan lagi, makan lagi. Wah, makan pertama. Biorka mana? Biorka udah tidur. Kamu udah tidur, nak. Pokoknya kata orang emang kalau misalnya makan empasti itu awal-awal emang susah katanya. Gitu ya. Beresin dulu ya. Enggak apa-apa, ntar gua aja beresin. Taruh sini aja makanannya. Yang ini, yang beneran. Ini. Bener, sate Padang taruh sini. Udah itu aja. Yaudah, ganti baju ntar gua yang beresin. Masa sama kakak ipar sendiri begitu gua. Nah, Biorka, pokoknya makanan pertama kamu hari pertama memang tidak terlalu sukses, kamu nggak makan banyak, tapi umumnya bayi emang kayak gitu. Setelah dari 6 bulan ASI, berikutnya makanan tuh aneh, kamu masih aneh, ya. Pencernaannya juga masih belum bisa nelan yang bagus. Nanti papa yakin kamu bakal suka makan. Mama kamu nggak habis masakannya, ini mubazir. Enak? Berapa? Hei, Cey! Kok malah naik? Enggak naik itu. Naik kan? Sama dikit. Kamu gara-gara semalam kok ngabisin sih makanannya ya? Ya bisa, aku cuma makan mangga. Masa papa makan malam ini disamain kayak kamu biar kagak gede? Makan mangga apa? Kan katanya demi Biorka, gimana sih? Ya, papa mau gimana sih? Katanya mau sehat demi kamu. Ya gimana, aku lapar. Ya apa, kayak nyemil kayak apa gitu. Nyemil? Ya, iya, tapi yang sehat, bukan ngegorengan segala macem. Apa? Apaan sih? Nyemil, yang sehat. Nyemil apa? Jangan lupa subscribe ya Om. Iya, subscribe di sebelah situ. Sebelah situ. Di like juga boleh. Iya. Wow. Berdiri lagi, berdiriin. Wah, komen juga jangan lupa. Iya, bisa. Like juga. Iya, bye. Tinggang guli watang, tinggang du, tinggang du, tinggang guli. Ampun.